Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardasbah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bidawati fi darin amin. Bab qiyamin nabi utaiki kebab nerangno qiyami napa nggih jumenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamun nabi bilaili endal mengi wa naumihi lan sare ni kanjeng nabi pamalan perkara nusyo kang tenasah obama min qiyamil lail sangko qiyamul lail wa qalihi ta'ala lan rano dewa Allah ta'ala ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila awzid alihi waratilil qur'ana tartila ya ayyuhal muzammil tuh iling-iling wong kang kemulan kum cuma nengosiro alayla indalam mengi ila qalian kecoba indalam saiti nisfahu separuh nebungi awingkus utawa nyudo siro menhu sangko nisful layli korilan kelawan saiti awujud utawa nambah ono siro aling separuh ini waratilan maca siro Al-Qur'ana ing Qur'an tartilan kelawan maca temenan inna satune ingsun sanulqi iku bakal numibake sapa ingsun alaika ing atase sira qaulan tsaqila qaulan ing dawuh tsaqilan kang abot inna nasyiatal laili inna nasyiatal laili satuhune apa nggih nyukulaken wengi iya ya nasyiatul laili asadu iku luwe banget Apa ni wat'an? Mana asalnya wat'an itu ngida ini. Ini lebih banget mantep. Wa kamulan. Lan lebih cecek ngeten ya.
wa kamu lan wis cecek apane kilan apane dawuhe teko kaulan innalaka syatun kudu tepati wisira finahari andalam raina subhan utawi manasa subhan iku nggih nglangi nggih tegese napa apa ketungkul tawilan kang suwi. Nah, ini di waktu siang kamu sudah cukup untuk kegiatan yang lain. Wa qolihi ta'ala lan Allah ta'ala alima allatu suhu ngudarini sapa Gusti Allah allait allantu suhu yang tu orang bakal gebak sopo siro kabeh ingkiamul lel tafataba mongkon dimotobat sopo Gusti Allah alaikum ingatasi siro kabeh fakro mongkon mocaw siro kabeh maing perkoro taya sarokan gampang apa ma minal Qur'an sangka Al-Qur'an alimah ngudanin sopo Allah an ing satuni kelakuan saya ku niku bakal ono mingkum iku tetep sangka sira kabeh sapa mardha wong kang loro-loro wa akhuruna wong kang wene-wene ya dribuna kang padha lelungan sapa akhurun kaya drum pun semana ana yusafirun fil ardi dalam bumi ya bahun hale padha nuprih sapa akhurun min fadlillah sangka anugerah Allah yani lungo mergawe wa akharuna lan ana sapa wong kang wene-wene yuqatiluna padha perang sapa akharun fi sabilillah endra sabilillah faqra'u maka maca sira kabeh ma ing perkara ta sira dadi gampang apa ma meniko sangka Al-Qur'an wa ki mulan jumenengno sira kabeh as-shalata ing salat wa atulan awaya sira kabeh az-zakata ing zakat wa kridulan ngutangono sira kabeh ngutangono sira kabeh Allah ing Gusti Allah qardun hasanan kelawan ngutangi kang bagus terus ngutangi Allah niku ora kok Allah kemlarat njaluk utangan yani sedekah krana Allah ngamalo krana Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Wa man ing endine perkara. Endine perkara tuqaddimu kang disikno sapa sira kabeh. Li anfusikum krana awak dhewe ni ira kabeh min khairin saka kebagusan. Tajiduhu mongko nemu sapa sira kabeh ing ma indallah ana ngatane Allah. Wa yamma botemu khairan ing luwih bagus. Yani apa yang kamu amalkan untuk dirimu karena Allah, maka nanti kamu akan menemukan lebih bagus. Ya awakmu sedekah seketewu, kamu akan menemukan berlipat-lipat dari seketewu di akhirat sumben. Wa adumaran dewa agung apane ajron ganjarane. Kala ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma nasya'a ai qauma. Jadi inna nasya'ata laili jadi ai inna qiyamal laili. Jadi ini jemenengi lai wengi. Gua ya asyaddu wat'an. Nasya'a ai qauma bil habasyati kelawan bahasa Habasyi. Wito'an. Jadi niki wito'an mboten wat'an tapi wito'an. Kala muwato'atal Qur'ani. Ai asyadu tersebut luwih banget apane muwafaqatan oleh nocoki. Disamihi marang pengurungane Kanjeng Nabi wa basori lan peningali Kanjeng Nabi wa qalbi lan atine Kanjeng Nabi. Liwati'u ai liwafiku. Sepoe nocoki sapa kau. Jadi asyadu luwih banget apane wat'an apane oleh nocoki. Berarti ngoten iki. Hmm.
dari ayat ini jadi wonten hadis yang menerangkan ayat ini. Cuma hadisnya itu walaupun sahih sekali lagi tidak memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari enggak menggunakan hadis tersebut. Wis kadung janji ndekne kan, janji sesuai dengan persyaratan beliau. Yang mana persyaratan beliau yang paling berat itu ittisalus sanad, sambungi sanad antara rawi dan marwi anhu. Antara orang yang menceritakan dan orang yang dari dia diceritakan hadis itu, yani antara murid dan guru. Itu kalau Imam Bukhari itu sifatnya cara saiki positif ngoten nggih. Jadi ada saksi yang mengatakan bahwa si murid A ini betul-betul pernah mengguru kepada guru B. Itu syaratnya Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim dan yang lain-lain enggak begitu. Yang penting kalau murid A ini nyapu umure guru B dan pernah satu kota atau pernah ketemu di haji atau gimana, maka kalau si murid A ini orang yang thiqah, guru B juga guru yang thiqah yang dipercaya, maka kalau si A mengatakan dari B diterima. Kecuali kalau ada saksi yang mengatakan bahwa si A itu tidak pernah mengguru kepada si B. Jadi ada saksi yang sifatnya itu negatif, saksi apa, bukan positif, tapi saksi yang apa namanya, saksi yang negatif. Nah, ini menyaksikan kalau si murid A memang betul-betul tidak pernah berguru kepada B, nah, itu baru dianggap tidak sambung. Kalau Imam Bukhari enggak begitu. Imam Bukhari harus ada saksi yang mengatakan bahwa si A betul-betul pernah mengguru kepada B. Faham kan perbedaannya ya? Ini yang dianggap berat gitu loh. Ahmad, masa dengar pewo ngaji ngeten rek. Nah, kalau ada hadis yang sudah dianggap sahih oleh orang lain tapi masih belum memenuhi persyaratan Imam Bukhari enggak mau menyebutkan. Kadang-kadang kalau menyebutkan itu disebutkan hadisnya tok tanpa menguraikan sanadnya. Karena sanad itu tidak memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Nah, ayat ini juga ada hadisnya yang menerangkan ayat ini. Sekali lagi hadis itu tidak memenuhi persyaratan beliau, maka beliau enggak menerangkan hadisnya, hanya menerangkan ayatnya tok. Dan kita harus disuruh cerdas memahami ayat ini terkait dengan segalanya, dengan asbabun nuzulnya. Maka di sini ayat ini makkiyah dan ayat ini termasuk awal turunnya karena masih terkait dengan ya ayyuhal muzammil. Nabi di awal-awal menerima wahyu kan masih dalam keadaan takut ketemu dengan malaikat Jibril. Sehingga paling tidak ada dua ayat, dua surat yang diawali dengan ya ayyuhal muddatsir, yang satu dengan ya ayyuhal muzammil. Diterangkan dalam tarikh bahwa Rasulullah setelah ketemu dengan Jibril di Gua Hira menerima ayat yang pertama yaitu Iqra. Itu Kanjeng Nabi itu kan satu sisi senang ketemu dengan Jibril. Tapi satu sisi dia takut dengan Jibril karena ternyata diterangkan itu kan ketika Nabi disuruh baca Iqra, Nabi kan menjawab ma ana biqori, aku enggak iso maca. Terus nak Jibril mengulang lagi Iqra wacan, Nabi mengulang lagi ma ana biqori, aku gak iso maca. Ya ini maca apa aku, maca piye? Sampai 3 kali ma ana biqori, ini yang terakhir, ya ini aku lah maca piye.
Tapi ada keterangan yang lain, ternyata Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya oleh Jibril itu minimal 3 kali. Yang pertama ketika Nabi bermain-main dengan teman-temannya masih di Thaif, ketika dirawat oleh Sayyidah siapa? Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika ini, ketika menerima wahyu, ternyata beliau juga dioperasi sama Jibril. Dan yang ketiga ketika mau Isra Mi'raj. Nah, dari ini, dari ada awal surat ini ya ayyuhal muzammil, berarti Nabi masih ada keadaan ya kangen sama Jibril tapi ya takut gitu. Sehingga ketika ketemu yang kedua kali itu, lihat Jibril di atas, di awang-awang gitu. Nabi kan lari itu sampai ke rumah beliau. Saya bayangkan bu, melayu sana atoh itu kira-kira ada 5 kilo gitu. Dan sana hawanya begitu panas, kering. Maka begitu sampai dalam, beliau bilang, jamiluni, dathiruni. Dikemuli sama Sayyidah Khadijah. Seketo'ai Jibril itu. Jibril ngetutno. Jadi Nabi sampai ke rumah ditutno sama Jibril. Jadi ya enggak tahulah itu melihat dengan mata kepala atau melihat dengan mata hati. Walhasil terus nampak Jibril itu. Sampai akhirnya karena masih ketakutan, dikemudi masih kelihatan, maka Sayyidah Khadijah, dengan cerdasnya Khadijah, dia membuka kerudungnya, membuka jilbabnya. Begitu Khadijah membuka jilbabnya, Jibril hilang. Nah, terus ketika itu dipakai jilbab lagi, datang lagi itu Jibril. Maka disitulah Khadijah mantep bahwa ini bukan setan, ini lah setan. Ono pang wedok buka kerudung, buka aurat, tambah seneng lah setan. Ini kok kalau ketika dia membuka kerudungnya kok malah menyingkir, berarti ini malaikat. Maka Khadijah ngarem-ngarem Rasulullah, ya Muhammad, tidak mungkin engkau diganggu oleh orang jahat, tidak, kamu ini orang baik, kamu senang silaturahim, kamu senang bantu orang yang miskin, kamu senang bantu orang yang kesusahan. Ini betapa Khadijah ini sangat sangat membantu Kanjeng Nabi untuk ngarem-ngarem. Nah, dengan turunnya ayat yang diawali dengan ya ayyuhal muzammil, berarti ayat ini termasuk awal-awal turunnya. Dan perintah untuk kumil laila illa qalila, berarti perintah ini lebih dulu daripada perintah sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini diperintahkan ketika Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu setahun sebelum Nabi hijrah. Berarti kalau Nabi selama di Mekah kurang lebih 10 tahun, berarti kewajiban sholat itu tahun 9 Hijrah. Gak tahu bagaimana sholat, bagaimana cara qiyamul lail, walhasil beliau dan semuanya para sahabat diwajibkan qiyamul lail sebelum sholat 5 waktu. Nah, kemudian dengan turunnya ayat yang akhir, apa itu? Alima an la tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalau kamu enggak bisa sempurna untuk qiyamul lail terus. Kadang kebablas, kadang ya apa. Maka Allah menerima tobat kamu sekalian ketika kalian tidak melaksanakan qiyamul lail. Nah, yang penting bacalah Quran semampumu, tidak harus nisfahu. Tidak harus separuh malam. Kalau berbagi separuh malam, berarti kan mulai jam 1 sampai subuh kalau turun, berarti kan. Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ada yang menerangkan ayat yang menasah ini Madaniyah.
Jadi tinasanya itu madaniyah. Ada yang menerangkan tidak, ayat ini masih makiyah. Berarti menasah wajibnya yang mulal itu masih di Makkah. Dia menerangkan dengan adanya perintah surat lima waktu itu, maka qiyamulail dinasah, diganti dengan kewajiban lima waktu. Jadi mirip kayak Ramadan, ketika Nabi datang di Madinah, Nabi tahu orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Asyura. Nabi tanya, kenapa mereka berpuasa? Jawab para sahabat, mereka berpuasa memperingati kemenangan Nabi Musa. Maka Nabi memerintahkan, ayo kamu yang puasa. Kamu lebih berhak berpuasa karena kamulah yang masih meneruskan perjuangan Nabi Musa. Sementara orang-orang Yahudi malah sudah menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Maka tanggal 10 Muharram itu hukumnya wajib dipasani. Itu merupakan kewajiban puasa yang pertama kali. Setelah itu kemudian datang Ramadan dan ada perintah berpuasa Ramadan. Maka yang wajib Ramadan dan tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, yang 10 wajib menjadi sunnah. Juga demikian ini setelah datangnya kewajiban faraid lima waktu, maka yang wajib lima waktu itu dan qiyamul lail menjadi hukumnya sunnah. Tapi ada yang menerangkan dinasah menjadi sunnah itu hanya untuk para sahabat. Sementara untuk Rasulullah tetap wajib untuk Rasulullah. Qala muwatta'atul Qur'an asyaddu muwafaqatan, lebih banget oleh nacoki jadi wa aqwa mungkin pendewa asyaddu wat'an atau wita'an, yakni banget oleh nacoki marang Qur'an. Ini pakai qira'ah enggak atau mungkin qira'ah nafa itu asyaddu wita'an. Kalau di dalam mantek ada kalimah yang tawatu, ngoten nggih. Ada tawatu, ada takhaluf, ada apa? Mustarok, ngoten nggih. Tawatu untasakukun takhalufu. Kalau tawatu itu berarti lafalnya berbeda, maknanya sama. Ngoten nggih teman tekna. Sama dengan taraduf. Tidak tawatu itu bagaimana? Lafalnya ya apa? Lafalnya sama, maknanya sama ngeten nggih. Kalau tawatuun tasyakukun takhalufu tadi tengah kalau menorok nih sama apal gak? Kalau ada yang tasyakuk, lafalnya satu, maknanya satu, tapi macam-macam. Kayak putih, putihnya gading sama putihnya susu, lebih kuat putihnya susu. Kembali ke sana. Babi lekoleh hadatsana Abdul Aziz ibn Abdillah qala hadatsani Muhammad ibn Ja'far an Humad anna usami Anas radhiyallahu taala anhu yaqul kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru iku mokel sapa Rasulullah min syari sangko saulan hatta nadunna sanggo nyana sapa kita alla yasuma ing to ora puasa sapa kanjeng Nabi mergo sangko syahr wa yasumu lan kadang puasa sapa kanjeng Nabi hatta nadunna sanggo nyana sapa kita alla yuftira ingin tak orang mokel coba kenyang Nabi menunggu songko saulan syaan yang suci wici. Jadi ya memang sunnah kadang kau tak poso to, kadang kau tak poso belas. Wakan alan ono apa kelakuan nikula tasya'u orang ngarep no sopo siro antarohu ingin tau ningali sopo siro ing kenyang Nabi minalele songko wengi musolian ing wong kang sholat ila ra'aitahu kajaba ningali sapa sira ing kanjeng Nabi wala naimanan ora ing wong kang sari
ila ra'aita kajabayan kajaba ningali sapa sira ing nabi dalam keadaan sari. Ini kadang nabi ya begitu, kadang sari, kadang qiyamulail. Cuma masalahnya apa sebentar atau lama. Ulama mengatakan bahwa kewajiban qiyamulail itu tidak dinasakh untuk Rasulullah. Mungkin yang dinasakh hanya waktunya, kalau semula itu separuh malam itu dinasakh matayasara minal Quran. Ini bisa separuh, bisa sedikit, yang penting enggak pot daripada tahajud. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada santri baru, oleh beliau ya disilakan di kamarnya, ngoten. Iki kamari, iki kiblate, iki apa banyu wudune, ngoten. Ini santri anyar. Kok isuk diparani sedelok banyune wudu kok gak kalong. Berarti gak tahajud arek iki. Langsung wongkon boleh wis gak usah ngaji nang aku mulya ini. Berarti syaratnya ngaji ke Imam Ahmad bin Hanbal kudu padang tahajud. Nah, nek carane ngene ya gak diterima kabeh sampean. Iki nang saya Imam Ahmad bin Hanbal. Tabak watakan engro sapa Sulaiman wa Abu Khalid al-Ahmar an Humaidin sangko Humaid. Bab akti syaitan ala kofiyati ro'as. Bab oleh naleni setan ala kofiyati ro'as ingatasi kito'i sirah. Di dalam yusoli nalikane ora turu sapa wong bilali in dalam mungi. Bila kol hadatana Abdullah ibn Yusuf kola akhbarona Malik an Abi Zinad anil a'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yaqidu naleni timbundeli sapa syaitan setan ala kafiyati rasyadikum ing ngatasé kitoe sirahe salah sawiji ira kabeh idza huwa nama nalikane turu sapa hatikum talata ukoten kelawan telu bundelan telung talenan yadribu mukul si nyuwuk sapa setan kula gudaten ing saben-saben sak bundelan apa suwuke alaika lailun tawil farkut alaika kudate ngase sira lailun tawil utawi wengi sik suwi wengi farkut mongko turu sira sik suwi turu ae turu sampai akhirnya tangi-tangi wis subuh kasih to kiam bulel tangi-tangi subuh sih apik tangi-tangi bangkong malah. Fa'in istaiqo, maka lah menglilih sabadukum. Badakarullah, maka nyebut sabawang ingkisi Allah. In halat, maka udar apa ugdatun, apa sabundelan, dati tangi terus nungo. Alhamdulillahi alladhi ahyani badama amatani wa ilahin nusyur. Fa'in tawaddu, maka lah menwudu sabawang siwong. In halat, maka udar maneh, apa ugdatun sabundelan maneh. Fa in shallah maka lamun salat sabadukum in halat maka udar apa ugdatun apa bendelan meneng dadi tiga bendelan wau udar kabeh fa asbaha maka isu-isu sabadukum nasyitan hale trengginas thayyiban nafitur bagus atini bunga enggak sumpek ngoten wa ilalan mun ora ngono asbaha maka isu-isu apa ahadukum khabithan nafsi hale elek atini kaslanatur aras-aras males. Males kabeh tangi turu males kabeh. Nggih. Soale taline setan durung udar kabeh itu. Jadi taline karo setan kitoe. Wa bila qol hadatsana Muammal ibnu Hisam qol hadatsana Ismail qol hadatsana Auf qol hadatsana Abu Raja qol hadatsana Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam firu'ya indalab impen. Kala dawu sabar Rasulullah amal ladhi yuslahu ra'su bil hajar anapun utai wong yuslahu kang den apa nge kang den jur apa ra'suhu sirai alladhi bil hajari kelawan watu fa'inau makosatuni alladhi iku ya'khudul Qur'an
ngalap sapa aladzi ing Al-Qur'an fayarfiduhu mengko buang sapa aladzi ing Al-Qur'an wayana mulan turu sapa aladzi an sholatil maktubah sangka sholat fardu yani subuhe kebabas terus naudzubillahi min dzalik babun idza nama wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi anna atarafna wa annana asrafna ala nadha hatim alayna tawbata sini wa astur lana amrati wa amin. Asairil kinani wa kulli dhi muhammad ratin asum المسلمين فضلا وجودا منا صلى وسلم ربي عليه أنت والحمد لله والحمد لله في المهد.